Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk tugasan ASK bertarikh 16 November hingga 5 Disember, langkah yang pertama, anda perlu muat turun dahulu aplikasi Microsoft Excel di Google Play Store seperti pautan di bawah. Anda klik pada pautan tersebut, akan bawa anda kepada aplikasi Microsoft Excel. Sila install, muat naik, muat turun dan kemudian jangan open lagi. Kembali semula kepada Microsoft Group WhatsApp Class. Okay, langkah yang kedua, gunakan ID account Google Classroom. Jika lupa, boleh dapatkan di pautan di bawah. Anda klik pada pautan tersebut, dia akan membawa kepada Microsoft Excel dalam bentuk OneDrive. Anda boleh klik situ, edit. Okey, apabila keluar begitu, anda boleh type, contohnya anda type nama anda Chong, nama penuh Wen Bin. Okey, di situ dan dia akan berikan alamat email ataupun ID account Google Classroom anda beserta dengan kata laluan. So anda boleh gunakan ini jika anda terlupa. Okey, itu fungsi tadilah Microsoft Excel tadi. Okey, kembali semula kepada WhatsApp Class. Langkah yang ketiga, muat turun fail modul HTML seperti pautan di bawah menggunakan ID Google account Google Classroom. Okey. Sekiranya anda menggunakan personal email anda, mungkin anda akan ada masalah untuk mendapat permission atau kebenaran untuk muat turun fail modul ini. Tetapi anda menggunakan account Google Classroom. Okey, di sini mungkin cikgu ada banyak account di sini. Cikgu akan gunakan account yang disahkan oleh KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu ini account cikgu. Kalau kamu account tadilah M dash dan sebagainya. Dan anda boleh buka modul tersebut dan anda akan jawab modul ini sehinggalah muka surat yang terakhir. Ikut sahaja langkah demi langkah untuk siapkan tugasan ini. Okey, dan anda boleh klik kat sini dan anda download. Okey. So one item will be downloaded. Okey, dah download dah. Okey, kembali semula kepada grup WhatsApp tadi. Okey. So setelah anda download yang itu, anda langkah yang keempat, muat turun aplikasi Jota Note Editor bagi pengguna Android telefon bimbit seperti pada pautan di bawah. Okey, khususnya bagi mereka yang tidak menggunakan PC. Jika ada guna PC, anda boleh menggunakan Notepad. Jika menggunakan handphone, telefon bimbit, anda menggunakan Jota Note Editor. Jika tidak ada aplikasi ini, anda klik di sini dan macam biasalah anda install. Okey, setelah install, okey, bila anda open, anda akan dapat paparan seperti ini dan anda boleh mula menaip. Okey, atur cara HTML seperti yang dalam modul tadilah. Okey, kalau cikgu split screen kan di sini, dalam modul tadi, mana modul tadi? Okey, ini modul dia. Okey, so anda boleh gunakan split screen untuk menaip. Okey, atur cara bermula pada muka surat yang ketiga. Okey, yang ini. Okey, so anda boleh mula type lah. Type lah seperti biasa. Okey, HTML dan seterusnya. Okey, cuba ringkaskan sajalah. Okey, so setelah anda menaip dan menyiapkan semua tugasan di dalam modul tersebut. Okey, itu langkah yang kelima, buat latihan seperti dalam modul menggunakan aplikasi Jota Note Editor. Langkah yang terakhir, langkah yang keenam, setelah siap, buka Google Form di bawah dan muat naik fail anda. Okey, buka Google Form tersebut juga menggunakan ID account Google Classroom. Klik situ. Okey, di sini pastikan ni gambar ini, gambar di sini adalah gambar anda ya. Pastikan ini adalah account anda. Account anda. Okey, dan kemudian masukkan email, masukkan nama penuh anda dan akhir sekali tekan add file untuk atau cara HTML yang telah anda bangunkan. Sekian, terima kasih.